Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channelnya Maksimal Konveksi. Kali ini kita akan memperlihatkan hasil jahitan kita, yaitu produknya Ica Solar. Bisa dilihat, Ica Solar ini bahannya mereka request pakai taslan ya teman-teman. Warnanya biru dongker. Bahan taslan sendiri ini merupakan bahan eksklusif, bisa dilihat karena kerapatan benangnya ini bagus ya teman-teman. Dia lembut, juga kuat. Secara umum, kain taslan ini terbagi dari dua jenis, yaitu kain taslan yang ada coatingnya belakangnya dan kain taslan salur. Kain taslan salur ini bisa dilihat seperti ini yang kita pakai. Dia belakangnya tidak ada coatingnya. Ini cocok untuk jaket, biasanya dipergunakan untuk jaket Gojek, Grab, atau jaket yang pokoknya yang anti angin. Dan untuk yang berbahan coating belakangnya biasanya dipergunakan untuk jas hujan atau peralatan outdoor. Keunggulan dari kain taslan ini selain dia kerapatan bahannya jadi dia kuat, dia bisa anti air juga dan juga anti angin. Jadi biasanya mereka pergunakan untuk jaket-jaket motor. Kelebihannya juga ini anti minyak, jadi anti air dan anti minyak serta anti angin, jadi mudah sekali perawatannya. Untuk permintaannya sendiri ini di bagian atas untuk kepalanya ada kupluknya, memakai tali yang bisa dibesarkan atau dikecilkan, ditarik ini karet, dan ini bisa dilepas atau dipasang lagi sesuai keinginan mereka, ada resletingnya. Oke, untuk kupluknya, untuk bagian dalamnya mereka ingin pakai puring, dan memang untuk bahan taslan ini cocok sekali dengan puring. Ini puringnya, bagian dalam ada saku. Oke, bagian luar juga ada sakunya di kiri dan di kanan, sebelah kanannya juga ada. Untuk desainnya sendiri, ini permintaan dari mereka, pihak klien, yaitu Ica Solar sendiri. Untuk sebenarnya banyak contoh-contoh jaket yang ada di kantor. Kalau mau lihat, bisa datang ke Maksimal Konveksi yang ada di Jakarta Timur. Ada yang spesial untuk permintaannya, ini resletingnya, memakai resleting bergigi besar, warnanya biru. Ini dari plastik. Sebenarnya ada gigi besar ini ada dua, ada yang dari plastik, ada yang besi. Hanya permintaan klien kali ini dari plastik. Jadi gagah terlihatnya ya. Di bagian tangan, lengannya ada biasa kita nyebutnya sih gampangnya prepet. Tapi ini sebenarnya namanya velcro, jadi dia bisa disesuaikan dengan pergelangan tangan masing-masing ya, bisa dibesarkan atau dikecilkan. Oke. Nah, aplikasi yang terakhir yaitu bordirnya, bisa dilihat bordirnya di dada sebelah kiri warnanya putih, tulisannya Ica Solar. Kita selalu memakai bordir komputer ya teman-teman. Bisa dilihat bordirnya rapi, tebal. Oke, di bagian belakang juga ada bordirnya. Bentar. Nah, yang ini bordirnya lumayan besar banget. Tulisannya sama, Ica Solar, Solar Energy for Everybody. Ini besar banget ya. Bordirnya juga bordir komputer rapi. Di tangan kanan ada bendera merah putih dengan tulisan Demi Indonesia. Tulisannya terlihat jelas juga. Oke, rapi ya. Sekian.
demikian penjelasan dari kami untuk jaket Ica Solar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.